Untuk sementara kita lihat keindahan Indonesia dari TV aja ya, fans, biar virus corona nggak menyebar luas. Kali ini kita mampir ke pesisir Barat Lampung. Lokasinya yang berada di pesisir Samudra Hindia membuat Krui menjadi destinasi terkenal sampai ke mancanegara untuk berselancar, fans. Gulungan ombaknya terbilang kuat. Gak heran, para peselancar dunia kerap berkunjung ke lokasi ini dan ketagihan menjajal ombak Krui yang besar dan menantang. Pemandangan pantainya juga gak kalah menarik loh, berpasir putih dengan kawasan pesisir berair jernih, membentang di sepanjang pesisir utara dan selatan. Nah, berkat ombak dan keindahan pantainya, pantai pesisir Barat Lampung ini dijuluki sebagai The Old Hawaii loh. Musim ombak tinggi biasanya berlangsung pada bulan April sampai November. Pecahan ombaknya bisa mencapai 2-4 meter tuh. Wah, keren banget ya. Pantes aja kalau di bulan itu banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk surfing. Gak heran deh kalau Indonesia disebut sebagai salah satu surganya bagi para peselancar. Gak cuma Bali, Pantai Krui ternyata juga jadi incaran. Gak cuma menantang, olahraga selancar pun ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan loh, fams. Berselancar menjadi salah satu latihan kardiovaskular yang bagus karena sebagian otot tubuh bagian atas bergerak digunakan untuk mengayuh ombak. Sementara otot kaki untuk menggerakkan papan berselancar di atas ombak. Olah tubuh seperti ini baik tuh buat kesehatan jantung, fams. Pastinya bagus untuk memperkuat otot terutama bahu dan punggung. Karena olahraga surfing cukup beresiko dan harus terlatih, tidak semua orang bisa melakukannya, fams. Jadi kalau nggak bisa surfing, bisa kok sekedar menikmati keindahan alam pemandangan Pantai Krui. Sekedar bersantai juga memberikan manfaat kok untuk tubuh dan pikiran. Suasana pantai yang nyaman dan damai dipercaya bisa menurunkan tingkat stres dari padatnya aktivitas kerja sehari-hari, fams.